kalau melihat kasus TB sendiri itu sebagai apa? Kasus TB di situ Kudus tadi sudah dikatakan bahwa cukup banyak, ada 2600 sekian yang di mana tiap tahun meningkat dan antara 400 sampai 300 sampai 400. Dan itu cukup menantang karena satu orang bisa menularkan untuk 10 orang di sini, sehingga kalau tidak tertangani dengan baik akan menjadi kasus yang lebih banyak lagi. Harapannya sendiri untuk kerjasama ini nanti, Bu? Harapannya kita bisa membantu segera menuntaskan eliminasi TB yang ada di Kudus. Di sini dengan tentunya kolaborasi kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, antara OPD, antara dengan organisasi masyarakat dan sebagainya. Targetnya? Targetnya? Eliminasi Kudus tahun 2028 seperti yang beliau tetapkan.